Beralih ke kejohanan badminton dunia Glasgow, Scotland, selepas kegagalan kemarahan Dato' Lee Chong Wei, nasib serupa menimpa beregu lelaki sandaran negara Goh Vishiam dan Tan Wee Kiong apabila terkandas pusingan kedua. Pemenang pingat Perak Sukan Olimpik Rio ini tunduk kepada beregu Korea Selatan Chung Yui Sok dan Kim Duk Yong dalam straight set. Turun selaku pilihan kelima kejohanan dengan mendapat bye pusingan pertama, Vishiam dan Wee Kiong sering ditinggalkan lawan. Set pertama, kedua-dua beregu menyajikan aksi pantas dan kemenangan berpihak kepada pasangan Korea Selatan 21-18. Set kedua, skrip sama berulang. Yu Siok dan Duk Yong terus yakin mendahului dan memuktamadkan mata kemenangan 21-16. Masa keseluruhan diperlukan Yu Siok dan Duk Yong 38 minit. 2015 di Jakarta, Vishiam dan Wee Kiong ke pusingan 16 terbaik. Dalam game hari ini, kita tak dapat itu rhythm. Memang first set dengan second set pun tak berapa bagus itu rhythm. Lepas tu kita tak dapat cari attack lah. Kita pun sudah try. Kita try very hard dalam 2 bulan ini. Saya harap lepas ni kita boleh dapat cari lagi balik lah. Itu feeling betul. Ini bukan sesuatu yang senang lah. Dan kita pun sudah try our best lah.